Mantap bro. Tadi knalpotnya asik ya. Knalpotnya nggak tahu standar atau enggak, tapi keren aja kelihatannya. Mantap. Sayangnya gue dulu pernah naksir sama The Tracker sih, asin The Tracker. Gue nyoba ke Kawasaki. Lah kok gue jinjit, jinjit banget. Akhirnya nggak beli dia ambil The Tracker. Wih, sepeda hidup boy, keren jir. Ini dulu nih sepeda yang paling bowis nih, paling keren. Anak zaman sekarang gak pakai helm. Cuk, cuk.
Gobox powered by Gojek. Asik. Asik ya. Ada Gobox. Belum pernah pakai nih Gobox nih. Berarti bisa kali ya kalau misalnya kita motor kita mogok minta storing pakai Gobox. Asik. Tapi enggak tahu dah biayanya berapa duit. Ya kalau gini nih SMP bawa motor salah orang tua atau salah anaknya sendiri atau salah siapa? Kalau menurut gua sih emang salah orang tua. Karena bagaimanapun anak SMP nggak punya SIM. Walaupun lu jago naik motor walaupun apa, lu nggak punya SIM, lu belum layak untuk naik motor di jalan raya. Gua sih mikirnya sih gitu gampangnya. Karena kan SIM itu surat izin mengemudi. Kalau lu belum punya SIM, berarti lu belum punya surat izin, belum diizinkan. Kenapa belum diizinkan? Karena lu belum layak. Ya enggak sih? El Naga. Plat nomornya kok dimodif, bro. Kan nggak boleh harusnya, ya nggak? Jadi ini gua tadi barusan pulang dari kampus dan gua habis bimbingan. Asik. Bimbingan tugas akhir yang tak kunjung selesai. Anjir, anjir.
Dan sekarang nih kondisinya langit menunjukkan hawa-hawa mendung. Jadi aslinya tadi mau nongkrong dulu di kampus, tapi karena mendung, waduh, kok alarm buat pulang nih. Ya udah, kena pulang daripada kehujanan. Karena jas hujan gua pernah hilang di parkiran pas saat lagi acara wisuda. Ada aja yang ambil jas hujan, parah. Jadi ya teman-teman yang nonton video ini, minta doanya biar Fahri HP cepet selesai skripsinya. Jadi bisa cari kerja. Asik.